Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini abang dalam perjalanan nak menuju ke satu lokasi Rusia. Kisahnya. Okey, apa cerita hari ni akan dikaitkan dengan cerita hantu. Noh. Ramai sangat ni duk cerita minta cerita hantu. Depa tak kata lah hantu, depa kata abang tak ada ke cerita misteri sikit kan. Okey. Abang beberapa kali abang tegaskan bahawa abang tak percaya kepada perkara-perkara tahyul, noh. Walaupun abang yakin benda tu ada. Tapi abang tak percaya. Jadi senang, simple cakap, abang bukan orang yang sentiasa mencari benda-benda macam tu. Sebab ada orang dia suka cari tau, dia tahu benda-benda macam ni dia suka cari. Dia cari, dia buat andaian, dia beranggapan, dia berfikir, dia sentiasa. Ada orang macam tu, patient lah. Tak boleh buat apa lah. Dia patient tu kan. Dia seronok kepada benda-benda tu, dia kata wih, aku tengok tempat tu lain macam kan, kata bantu lah. Aku tengok sini, oh situ jangan, oh situ keras kan, situ orang utara tak keras tu maksudnya berhantu lah, berhantu noh. Jadi benda-benda macam tu abang tak ni, bukan abang cakap abang berani punya orang ke, ataupun orang kata apa juah ke, ataupun takabur ke apa, tak abang bukan patient tu. Tapi abang tak mau fikir lah. Sebab apa? Bagi abang, macam yang abang selalu cakap, kalau kita duk fikir benda-benda macam tu, apa aja orang tak jadi. Kita disemok lah, orang panggil lah, disemok. Sana takut, sini takut, sana hantu, sini hantu, lalai apa orang tak jadi raja, no? Jadi walau bagaimanapun, no, dalam apa jangka masa beberapa puluh tahun tu, walaupun abang bukan orang yang mencari benda tu, tapi abang adalah terketemu. Tapi nanti abang buat, abang cerita, kemudian hampa sendiri apa rungkai kan, ataupun hampa sendiri yang buat keputusan. Okey, orang cangkak dada kata hampa sendiri evaluate apakah itu adalah cerita misteri, cerita hantu atau apa, noh. Hampa dengar lu abang cerita, noh. Boleh. Kejadian tu terbagi kepada dua apa ni? Dua bidang, noh. Bidang abang tu adalah bidang kenderaan berat, yang mana lori dan bas, noh. Dia cerita mula dengan lori, pergi kepada bas, balik kepada lori. Abang punya ni lah perjalanan, apa kisah perjalanan kejaya abang tu dengan kenderaan berat ni. Jadi cerita misteri ni pun dia berlaku pada dua-dua bahagian ni. Maknanya satu kejadian berlaku pada masa abang tu duduk bawa lori, pada masa tu lagi kejadian abang tu dah tengah duduk bawa bas. Bukan tengah duduk bawa lah, maknanya dalam bidang bas. Dua kisah yang berbeza pada dua era yang berbeza, no? Okey. Jadi kisah pertama, jeng jeng jeng, ingat ada ni eh. Tapi kita yang on dia, lepas tu kita marah dia. Jadi kisah apa pertama bermula apabila abang memandu lori. Take the ramp. Mana ada ramp ni, cik? Gantuk ah. Ni yang kata tak boleh percaya kat depan ni, no. Jadi apa kisah pertama bermula apabila abang memandu lori. Pada masa tu apa abang punya perjalanan daripada Pulau Pinang ke Pasir Gudang, noh, hantar barang ke sana. Dan kemudiannya dari Pasir Gudang ke Pulau Pinang balik lah. Pada masa tu abang memandu lori trailer
Torino Super Dolphin tu. Dah propia tu. Sebab zaman tu belum timbul lagi. Ni kalau dalam ni yang nampak tu, yang tu Super Dolphin propia tu. Yang baru panggil popia, popia tu. Sebenarnya dia Super Dolphin propia. Popia yang sebenarnya ataupun propia, Hino propia, tanpa perkataan Super Dolphin adalah Hino 700 tu. Jangan silap lah. Sajalah nak membesarkan yang betul, nak membetulkan yang biasa. Okey. Apa nama Hino Super Dolphin di Malaysia orang panggil Hino King ah noh. Itu walah senang ya. Nak ni. Nak jam dah. Trailer 14 roda, 36 kaki. Payah dah nak jumpa lah ni noh. Zaman tu 36 kaki pun kira pecah kepala sebab apa Colin dah bawa baru 33 atau 35 kaki tayar 10 noh single axle. Jadi kami bawa 36 14 roda. Oh steady lah. Lori pula apa ada aircon semua noh. Habuanlah dia habuan. Jadi sedap ah. Jalan dua driver. Partner abang nama Suhaimi, abang ingat lagi nama dia ni partner abang. Tempoi punya partner noh. Yang paling abang ingat sekali tentang Suhaimi ni satu lah. Dia tak pernah tak ada duit. Tak pernah ada masalah dengan duit. Dan seingatan abang, abang dengan dia ni tak pernah boleh bawa keluar duit. Apabila dengan dia, bila berada dengan dia ni, maknanya masa kerja ke, masa cuti ke, masa bila ke, kalau jumpa dengan dia ya, duit abang tak laku. Dia takkan membenarkan abang bawa keluar duit. Nak dekat macam tu lah. Dan satu yang abang paling ingat sekali lagi satu benda yang abang paling ingat sekali, dia pada masa tu RZ model yang berapa macam ingat tahun 90-an ni lah kan, bukan yang first ni lah. Adalah satu model tu baru keluar pada tahun 90-an tu. Dia bercakap kat abang, dia kata lawa RZ, dia kata aku nak beli ya esok, dia kata esok dia beli sungguh. Dan dia beli cash je, bukan beli hutang tu. Tu dia. Jadi Suhaimi jasa dalam apa abang punya memory daripada sudut tu lah kebaikan dia lah. Dan juga keunikan dia. Dan abang dah jumpa dia baru-baru ni, sihat, masih lagi sihat walafiat, alhamdulillah. Dia pun sebaya abang juga, mudah sikit pada abang kot, mudah setahun pada abang, alhamdulillah. Okey, sambung balik cerita. Jadi kami buat perjalanan, abang selalunya abang suka kayuh dulu. Maknanya kayuh ni abang tahu kan, abang drive dulu daripada Penang, abang drive sampai Sungai Besi, you know? Pada masa tu highway apa masih lagi bercampur aduk lah. Ada bahagian yang belum ada highway, ada bahagian yang ada highway. Tapi Sungai Besi dah ada arah highway masa tu. Tapi highway yang potong kot belakang lalu kot nilai apa elit ke apa ni, tak ada lah itu, jangan duduk sembang tu. Kalau kata lalu kot tu boleh pergi Bukit Raja saja, tak ada lah. Dia tak ada susah keluar yang boleh lalu pergi KLA pun tak suar bayang lah. Tak ada lagi lah. Jadi ikut apa Sungai Besi, sampai Sungai Besi tukar driver noh. Jadi suami pula yang kayu, abang pula tidur. Tempat tidur biasalah Hino King, tempat tidur di belakang tu kan. Apabila dah tidur lena, sedap tidur. Dan satu habit noh, apabila anda menjadi seorang pemandu kenderaan berat, tak kira lori atau bas, dia kalau anda betul-betul ya kan, seorang pemandu kenderaan berat yang menjadikan dia sebagai gaya hidup ah, lifestyle lah. Apabila partner kita berhenti lama sikit, kita mesti jaga. Betul tak? Kan? Kalau hampa jalan dua lah. Kalau jalan seorang, hampa tak tahu. Hampa yang tak pernah jalan dua, hampa tak tahu. Siapa yang biasa jalan dua, dia tahu. Bukanlah berhenti terpilih jaga dah. Dia berhenti yang lama lah. Macam mana? Maknanya satu tempoh lah. Dia ada satu tempoh dan dia akan ada satu feeling tu menyebabkan kita akan jaga daripada tidur. Bukan jaga untuk bangun apa. Terjaga untuk alert keadaan sekitar, kemudian sama balik tidur lah. Macam tu lah. Jadi itulah yang akan berlaku selalunya. So apabila apa selalunya apabila jalan-jalan jauh ni, apabila kita drive, kita rasa kita nak minum ke apa semua, kita jarang kejut kawan kita no, partner kita. Sebab apa? Kita tak nak ganggu dia punya masa tidur supaya dia dapat berehat secukupnya, sebab nanti dia nak kayuh pula. Sama lah juga, macam tu juga partner kita pun.
terbakar, terbakar. Volvo FM terbakar. Okey, apa nama bila abang apa tidur? Suhaimi memandu sampai di satu lokasi R&R, dia rasa mungkin dia rasa dah agak kot. Dia pun masuk parking. Bila dia berhenti parking, driver lori ni biasalah, dia takkan parking-parking buka pintu terjun terus. Kan? Tak tahulah kalau hempas tayar tu, tapi saya ingatkan abang, kalau abang driver lori, abang tak pacak handbrake, buka pintu terjun mesti lah, macam ambil masa sikit. Ha? Perbetul badan, ejah tu ejah ni, apa nama, adalah benda yang nak dibuat. Kemudian barulah turun kan. Jadi dia take time, dan abang pun terjagalah. Abang terjaga dah, abang perasan apa nama lori ni berada di satu kawasan rehat. Sebab apa? Abang nampak tiang lampu tu. Sebab abang tak nampak luang kan. Sebab hinoking, tempat tidur dia rendah. Dia tak macam kebanyakan model-model lori zaman law ni, tempat tidur dia tinggi, boleh nampak keluar kan. Yang ni dah tak nampak luang, sebab dia lebih rendah daripada dia punya pintu dan tingkap, dan juga cermin depan. Cuma abang boleh nampak apa lampu tu lah, apa spotlight tu. Ini macam lampu ni ni yang abang nampak ni. Masa tu awal 90-an, highway pun lampu ni pun terang menerang lagi. Highway baru lagi no. Highway di Hala ni, kat tempat tu, di kawasan dalam negeri Johor, abang tak mahu cerita no. R&R mana no. Kempoi dia takut pula, nak berhenti takut pula. Tak tahu cerita. Tapi R&R dalam negeri Johor lah. Pakera tengok ada berapa R&R dalam negeri Johor no. Ambil abang malam ni pakai tak pakai tidur lah. Okey, jadi selepas dah apa suami berhenti, kemudiannya ejah tu ejah ni sopan sikit, dan abang pun perasan dia turun daripada lori, tutup pintu, dum, kemudian dia kunci kerak-kerak kerak-kerak. Jin-jin masih hidup ah. Sebab kami pada zaman tu, tak tahu kot zaman law pun masih ada ikut noh, satu lori ada 3 set kunci noh. Satu set kunci akan berada di tempat starter tu lah. Satu set kunci ada dalam poket abang, satu set lagi akan ada dalam poket partner abang. Maknanya 3 set, seorang satu set. Jadi tujuan dia apabila dia turun daripada lori dalam keadaan partner masih ada dalam lori, tengah tidur pula, dia tak perlu mematikan enjin, yang mana untuk mengekalkan aircon, dan yang kedua untuk mengekalkan tekanan angin no? Supaya angin jangan turun. Sebab zaman tu punya brake system bukan macam zaman law no? Zaman law punya brake system pakai double chamber, masa tu masih single chamber. Kebanyakan sistem adalah modified, yang mana menggunakan single chamber. Apabila angin lebih, lori berjalan. Nanti dah kata pula, awak tak pasang cuk. Yalah cik, cuk pun pasang juga kalau perlu. Tapi kalau kata untuk berhenti seketika tu kan, dia keperluan untuk pasang cuk tu hanya pada lokasi-lokasi tertentu sahaja. Maknanya pandai-pandailah nak hidup no? Jadi berbalik pula cerita tadi, apabila abang dengar bunyi pintu dikunci, abang pun sambung lah tidur balik dengan amannya kan. Berak 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 berak. Lori Hino King no? Tidur dalam lori Hino King, dilayan oleh aircon. Waktu tu rasa dalam pukul 2-3 pagi lah kot, tak ingat lah waktu yang tepat. Kemudiannya abang terjaga apabila abang mendengar bunyi pintu dibuka. Jadi tak apalah kan, abang tidur kepala sebelah driver tau, kaki sebelah kiri. Sebab apa kepala sebelah driver, kaki sebelah kiri, ha, nanti abang cerita yang tu. Yang tu lain kali no? Jadi cerita dia dalam pasal yang lain pula. Sebab ada driver dia tidur kepala belah kiri tu no? Walaupun dalam keadaan dua driver, lori duduk jalan. Pelik eh, pelik-pelik. Lori ni tak biasa mai jalan ni ke, sampai last minute baru dia nak ambil lorong ni. Okey, apabila apa pintu di, abang dengar pintu dibuka, pintu ditutup, kepala abang betul-betul di belakang cushion driver no? Satu benda yang pelik yang abang perasan, pintu dibuka, pintu ditutup, tapi cushion tak turun. Sebab apa? Cushion kami jenis spring no?
Pesan lama-lama dulu lah. Dia ada spring juga lah. Walaupun lah ni pakai belon lah, pakai angin lah. Yang tu pakai spring. Eh, tak turun cushion ni. Seolah-olah macam Suhaimi naik atas lori kemudian berdiri. Tak logik lah nak berdiri atas lori. No king no. Kalau kata FH Globe Trotter tu logik lah. Tu pun tak ada orang naik-naik atas lori. Dia berdiri, dia mesti duduk dulu baru dia berdiri kan. Tidak, cushion tu tak ada. Seolah-olah tak ada orang duduk kan. Sedangkan pintu baru ditutup tadi. Dibuka, kunci buka, pintu buka, pintu tutup. Tapi cushion tak turun. Apa yang Suhaimi buat? Abang pun terus nak bangun lah, nak tengok apa dia. Masa tu lah misterinya kan. Ni yang cerita misteri tu. Satu benda yang berwarna hitam, abang tak tahu apa benda. Seolah-olah sekeping selimut tau. Masa serkut bang, abang baru nak angkat badan lah. Room dia serkut bang, gelap gelita. Dan semua seluruh anggota badan abang tak boleh nak bergerak. Menyawa pun, tiga suku nyawa tak boleh menyawa. Tapi tiga suku nyawa. Seolah-olah macam abang ni ditekan atau ditindih atau di apa nak cakap macam mana, dikira orang kata dihimpit oleh sesuatu. Itulah misteri yang berlaku pada abang pada malam tu ataupun pagi tu. Jadi apa-apa yang abang ingat, semua yang abang baca, tapi di dalam hati sebab tak boleh keluar, suara tak boleh keluar, suara pun tak boleh keluar. Lah jari pun tak boleh angkat je. Abang pun tak tahu berapa lama abang di apa dalam keadaan posisi tu. Kemudiannya secara beransur-ansur daripada atas kepala, seolah-olah macam kain selimut yang ditarik turun sampai ujung kaki. Mula kepala abang, abang boleh menyawa dengan selesa. Kemudiannya tangan abang, kemudian dada boleh angkat. Kemudiannya pinggang berasa lapang, kaki berasa lapang, ujung kaki semua. Dan abang terus lompat bangun tu. Abang tahu duduk laikon pada waktu pagi tau. Pagi maknanya dini hari ya, malam. Dini hari bangun, duduk nyawa ni hak orang utara panggil ya. Orang kata apa mencuri nafas ya, abang mengepak dah tu istilah dah. Apa kemudiannya apa berpeluh kira orang kata tahap macam kata baru apa exercise ke macam tu lah. Dia punya peluh tu, peluh orang utara kata peluh bercerau. Tu dia. Dan dalam masa abang duk mengambil nafas tu, tengah duk orang kata apa oksigen, Suhaimi pun sampai. Dia pun buka pintu. Buka pintu, dia pula terkejut tengok abang. Pasal apa? Sebab walaupun dalam lori tak pasang lampu apa, tapi cerah daripada cahaya apa lampu apa di sekeliling, di sekitar tu, lampu R&R tu, nampak clear lah bang. Sebab lori kami tak ada blind-blind apa. Orang zaman tu orang tak pasang blind-blind ataupun stiker-stiker yang besar-besar tu, tak ada. Kosong, cermin depan kami kosong. Yang ada cuma rotek ya, dengan push pakom. Jadi apa pasal luar ni? Kalau kita tengah duduk laju tiba-tiba berhenti ya, takut orang belakang alik. Kemudiannya apabila dah Suhaimi dah naik atas lori, dia pun tanya dia. Abang pun tak boleh nak cerita kan, sebab kita pun masa tu macam tengah duduk blur lah. Kita sendiri pun blur lah, abang sendiri pun blur. Apa yang berlaku kan? Dia tanya apa siapa, abang nak jawab macam mana. Lepas tu abang kata jalan lu. Dia pun jalan, dah jalan keluar. Masa nak jalan tu abang perasan ada satu benda lah kan. Dan dah keluar nak naik atas highway balik, dia tanya apa siapa tu, apa yang sebenarnya yang berlaku ni. Lepas tu abang cerita lah kat dia. Dia kata wih, tu abang tanya dekat dia satu perkara, satu perkataan, satu benda lah, bukan satu perkataan. Tanya dia, tadi hang parking tadi bawah pokok. Dia kata ha, tang tu eh dah kosong pun, tang lane muat tak ada penuh. Betul pun. Dapat jawapan dia. Misteri ya. Okey, tak apa misteri lah. Tak apalah nak baca nak. Tak apa tu lah, itulah cerita abang untuk bahagian lori ni. Okey, kemudiannya bahagian kedua, iaitu bahagian bas pula. Kejadian ni berlaku ketika abang memandu sebuah syarikat yang mana dirahsiakan nama syarikatnya.
perjalanan abang pada masa tu adalah daripada Ipoh ke Batuah, Batuah ke Ipoh. No? Ha, dua laluan ni, laluan ni. Laluan ni kira pada masa tu menggunakan bas yang agak tua sikit, enjin depan Hino AK176K. Ha. Bas tu ada masalah dengan enjin. Kemudiannya enjin dekong. Bila enjin dekong, depa apa overhaul, kemudiannya jalan balik. No? Abang apa jalan bas tu. Tapi tak tahu lah, tak mana masalah, mungkin ada benda yang mereka pasang tak betul. Bas tu kembali bermasalah pada trip yang mula-mula tu jalan lah. No? Dia jadi kat mana? Turun bukit, nama tempat tu Rambai 7. Kat mana Rambai 7? Ha, siapa yang driver lori ataupun driver bas lama-lama dia tahu lah, tahu nak Rambai 7. Pada yang tak tahu Rambai 7, senang cerita, turun daripada apa terowong apa menara, halau utara menara, halau selatan Meru. Okey, turun daripada terowong menara, habis-habis terowong tu dia naik bukit. Okey, ngam-ngam dia naik bukit tu, dia turun bukit lagi sekali. Ah, dekat situ lah kira yang dipanggil sebagai Rambai 7. No? Di sebelah kiri dia bukit, dia macam nak mendaki sikit lah. No? Di sebelah kanan dia pun bukit. Dia tengah-tengah jalan tu. Jalan tu kira orang kata di kiri kanan dia bukit. Di situlah lori apa bas terberhenti. Kemudiannya abang transfer penumpang. Penumpang pun tak ramai, transfer penumpang semua. Kemudian pomen pun sampai. Pomen cek-cek, ah dia tak, ini kecil punya hal dia kan. Dia pun buka nak repair. Sebab sebelum ni dia lah yang overhaul bas tu. Dia buka-buka repair. Lepas tu sampai ke malam, tak jadi. Yang kata kecil punya hal tu, daripada petang sampai ke malam. Masa kejadian tu dalam pukul 2 lebih, dia buka enjin tu pukul 3 lebih sampai ke malam. Tak jadi benda juga. Menyudahnya mereka tinggal lah abang duk congok tu. Ha, menjadi tanggungjawab no, seorang pemandu ha, yang bekerja pemandu. Melainkan ada lah pemandu-pemandu yang tak ada tanggungjawab yang main tinggal tu. Ada, bukan tak ada orang yang tinggal. Tapi secara keseluruhan dia, memang kami takkan tinggal. Sebab tu kalau abang perasan, ada pernah kejadian-kejadian tertentu ha, tengok ada lori rosak ha, ada bas rosak. Kadang-kadang sampai 3-4 hari driver dia duduk ada orang kat situ no? Sampai orang kata, eh jadi duduk tang ni boleh hidup ke? Kan? Hidup, insyaAllah hidup no? Sebab apa? Dia ada orang kata brotherhood no? Di kalangan driver bas dan driver lori ni. Walaupun tak kenal, kalau kata kawan-kawan ada masalah, dia akan tolong no? Daripada segi makan, minum dan juga keperluan-keperluan lainnya. Jadi apabila abang dah tersedar kat situ, kawan-kawan yang mana yang driver bas yang lain ni, terutama pada zaman tu kami punya brotherhood cukup kuat, kira makanan dan minuman ni sentiasa sampai kat abang. Oh, walaupun abang tak minta tolong, zaman tu tak ada lagi WhatsApp ni pun tak ada, tak ada. Abang tak perlu minta tolong pun. Abang just orang kata duduk tunggu tu. Kemudiannya tak lagi ada lah bas yang berhenti, bawa main makanan sebungkui, ayak sebungkui, rokok sebungkui. Malahan kadang-kadang sampai 3 bas sekali berhenti santok. 3 bungkui main ni, siapa nak makan ni? Banyak-banyak. Ha. Dia orang kata makan ni sampai kadang-kadang orang utara panggil berjejeh. Ha. Orang kata terlalu apa, sampai jadi melimpah ruah. Sebab apa? Terlalu orang kata ambil beratnya kawan-kawan zaman tu lah. Abang harap zaman ni masih kekal macam tu no? Brotherhood. Brotherhood of the heavy transporter. Mudah-mudahan macam tu lah, kekalkan sifat yang sedemikian. Jadi sampai orang kata nak tidur tak senang lah, senang cakap no? Pukul 11 malam pun ada lagi bas yang berhenti hantar makan minum. Abang kata oh, mampu yang macam ni. Nak tolak memang takkan tolak lah. Lagipun takkan nak abang, aku tak mau nasi, aku tak mau, aku dah kenyang apa. Takkan nak bubuk tiga kat belakang pun, nanti lepas tahan bila gerak apa ni. Jadi mau tak mau layan juga lah. Kemudian sehinggalah pada abang dah terlelap dan terlena lah rasanya pada masa tu. Abang pun tak ingat, tak tahu pukul berapa. Sebab tak ingat lah, senang cakap abang tak ingat pukul berapa. Tapi dah awal pagi tu pun, abang dengar bunyi orang ketuk di pintu bas. Sebab pintu bas masa tu pakai selok saja, sebab angin dah habis. Jadi pintu bas abang tahu kan, dia jenis tolak lah buka dengan angin kan.
pakai pakai switch dia, dia ada switch untuk tolak lah. Kemudian bila dah apa angin dah habis, pakai selok lah supaya orang kata untuk rasa selamat lah, feel safe dalam bas, dengar bunyi orang ketuk apa pintu bas. Kemudiannya abang pun lompat bangkit, buka pintu sebab dia ingat memang ada kawan-kawan yang main nak hantar benda makan lah. Turun-turun daripada bas, tak ada orang pun. Tengok di depan tak ada bas, tapi tengok di belakang tak ada bas. Sebab kalau orang nak main hantar makanan, mesti dia berhenti bas. Oh, mungkin belah sana jalan pun, tengok belah sana highway pun tak ada siapa pun. Adalah kenderaan duduk lalu lintas kan, duduk gaji. Ah, tak. Aku mimpi kot naik balik atas bas, selap pintu, kemudian letak kepala, terlelap balik. Kemudian dengar lagi dia kotor. 3-4 kali berulang. Dan 3-4 kali itulah abang turun berjalan pusing keliling bas, cari tak ada siapa pun yang ketuk ni siapa. Itulah misteri dia yang nak cerita gambar, dia dah ketuk ke tu lah. Tak nampak rupa apa pun. Lala abang dah fikir, oh, jadi macam ni, aku tak tidur sampai pagi kalau kata duk layan dia punya ketuk. Lala abang buka pintu bas. Masa tu tak ada ketuk apa lah. Lepas abang duk fikir, jadi semok. Bukan takut lah, abang tak takut. Abang jadi semok. Semok sebab mengantuk nak tidur tak boleh. Abang buka pintu bas, abang mengadap apa, hadapkan kepala apa muka abang dan badan abang ke bukit di sebelah bas tu, belah kiri bas tu, dan abang jerit sekuat-kuat hati. Abang jerit, abang kata, "Oi, abang cakap, sudah-sudahlah aku mai tani nak cari rezeki, nak bela keluarga aku. Aku bukan main nak kacau hang. Boleh tak hang jangan kacau aku? Aku tumpang nak duduk tani sat. Bas aku rosak. Faham ke tidak?" Kan, abang cakap tu, lebih kurang lah, mungkin lebih daripada tu lah abang cakap. Tapi memang abang cakap dengan kuat dan kasar, no? Lepas tu abang rasa macam abang puas hati. Abang selok pintu bas, abang pun landing balik. Cushion bas memang kami modify lah kan untuk baring kan. Ampun, siapa bawa bas mentah dia akan modify dengan cushion bas. Kalau ampun tak hati modify cushion bas untuk bagi baring habis, apa belum lagi boleh belum layak dipanggil driver bas tau. Apatah lagi lah nak pergi king. Okey. Kemudiannya apa, abang pun cubalah untuk melelakkan mata dan abang terlelak sehingga pagi. Alhamdulillah. Rupanya dia faham cakap Melayu. Ni senang kan. Jadi itulah dua cerita kan. Apakah ia misteri Nusantara? Hampa sendirilah yang apa judge dia, no? Abang apa boleh bercerita sebab hampa nak sangat cerita kan. Jadi abang cerita itu sajalah. Menambah-nambah pun tidak, mengurangkan pun tidak, itu saja cerita yang abang ada. Dua cerita ni ya. Hampa jangan minta dah, no? Tak ada. Bila-bila masa apa bila orang tanya macam cerita hantu ya, inilah cerita hantu versi abang Zul, no? Jadi bukan nak riak, bukan apa juah, bukan bangga diri, bukan nak tunjuk berani, tak ada, no? Tapi simple lah bang, kita tak mau cari dia dan kita tak mau dia cari kita. Simple, no? Hampa pun abang harap macam tu lah, no? Mana yang duk bawa perangai, duk takut hantu, cari hantu, semua perut pasal hantu, buang-buang lah, no? Terutama untuk kita yang kerja dalam bidang ni ya, kenderaan berat ni, no? Kacau lah tau. Sebab apa? Kita punya masa kerja kan tak menentu dan 24 jam. Jadi tosok duk buat semok-semok. Paling penting, jangan lupa di mana anda bermula.